Yesus Kristus berkata, "Akulah roti hidup." Injil Yohanes 6 ayat 30-40. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman."